Oke guys, balik lagi dengan gua Exi di channel Exi Gaming. Oke, di video kali ini gua akan kasih tahu cara ngelewatin link save linkku atau link receh yang sering gua kasih di video-video gua atau di beberapa link unduhan. Pasti gua ada itu ya, ngasih link receh dan kalian banyak yang nggak tahu caranya. Jadi ini gua kasih aja langsung tutorialnya bisa untuk cara melewatinya. Yang pertama nih, gua buka dulu ya YouTube gua ya. Oke, di sini gua ketik dulu ya Exi Gaming. Ini video paling baru ya. Nah, di sini kan nih ada link Smaur kan. Nah, jadi kalian pencet aja. Kalau gua pakai Chrome dia langsung otomatis, cuy. Nah, kalau udah gini kalian scroll aja ke bawah. Dan di sini ada tulisannya please wait, kalian tunggu dulu sampai di tip 0. Setelah gini kalian ini lihat. Nah, kalau gini kalian pilih aja sesuai gambar. Kalau udah kalian klik here to continue. Tunggu aja, di sini akan disuruh nunggu lagi ya, guys ya. Dan kalian bisa pencet get link ya. Nah, di situ dia langsung ke Mediafire dan kalian bisa langsung ngedownload filenya ya guys ya. Ini kita tunggu anu ya, udah kedownload filenya. Jadi mungkin segitu dulu ya tutorial ngelewatin link recehnya. Jadi buat kalian yang nggak tahu, sebenarnya gampang sih ngelewatin link receh. Jadi mungkin segitu dulu, jangan lupa subrek.